Eh, aku dah letih lah. Aku dah letih. Asal apa? Aku dah letih. Ramai tanya Adik Soya mana, Adik Soya mana. Aku ni, aku ni bukan kaunter pertanyaan tau. Aku bukan kaunter pertanyaan. Tak. Adik Soya mana, Adik Soya mana. Apakah diorang tak faham lagi yang kau dah jual baulu dengan kat setahun dah? Tak, tak kena bagi awak jiwa. Aku letih lah nak jawab. Dia dah di kilang baulu sekarang ni. Sekarang dia dah level international lah. Dah supply baulu sama ke Indonesia lah sekarang. Aduh, guys. Datang, datang. Teruslah korang. Baik tu, Adik. Jadual ke, Din? Okey. Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, saya sekarang memang full time jual baulu pasal malam dan pasal pagi. Hari Selasa pasal malam Datuk Senu, hari Jumaat pasal malam Taman Melati, hari Ahad pasal pagi Greenwood. So, seminggu 3 kali. Oh, hebat. Ada lagi. On the way, Aizah. Orang aku lain meniaga 24 jam. Dia 3 hari seminggu je. Tak, nah, itu yang nampak. Yang tak nampak buat kerja lain. Aduh, guys. Sebenarnya hari-hari kerja. Tapi, officially, baulu seminggu 3 kali. Salah tu. Hari-hari buat-buat busy. Siap lah, bang. Main mana kau? So ni adalah baulu dia. Kau terangkan sikit, Din. Apa bang? Aku tak ada konten ni hari. Nari buat konten pasal kau lah. Ha, satu hari hujan, Din. Okay, so saya jual, saya ada 4 flavor. Original chocolate rice, pandan chocolate rice dengan red velvet chocolate rice. So flavor harga sama, RM6. Yang original beza RM1 je, RM5. Dan saya ada jual dalam box juga. Semua flavor ada lah. Jadi kalau kata berminat, bolehlah cari saya dekat area yang saya cakap tadi tu lah. Datuk Senu, Taman Melati dengan Greenwood Gopal. Nombor lama dah tak pakai ya? Nombor lama bang? Nombor lama dah tak pakai dah kan? Nombor lama tu dari hutang katanya. Banyak lari pada Along. Tak ada pakai nombor baru eh. Mana kad ada dekat? Ada bang, ni lah saya simpan dalam. Oh, dekat. Jadi nama dia Baulu Kemboja. Ini kalau rajin saya buat. Oh. Dekat ni eh. Baulu Kemboja. Okey, 012. Tuh, pakai lagi. 6459097. Masih pakai ah. Masih pakai lagi ya, 012 6459097. Sebarang tempahan boleh. Boleh. Dekat ni dia kalau wedding pun dia datang. Betul. Nak buat live masak pun lain, lain daripada yang lain, dan maknanya dessert tu dia masak on the spot baulu. Minari je tak ada dapur. Tak kisahlah wedding ke, ada buat apa saja kerayaan lah. Betul. Meraihkan apa sajalah, kahwin 2 ke kahwin 3 ke. ada birthday party dengan skandal ke. Ada masalah. Kalau nak mengekalkan authentic makan tradisional boleh lah. Roger Din Soya. Okey. So siapa abang Bob? Siapa saya ah? Thank you. Bob Wiwi. Aku tak ada konten ni. Jadi tak ada konten. Konten apa? Konten. Kau pergi cuti mana? Kazakhstan. Kazakhstan. Awal apa dia? Kazakhstan. Ha? Kyrgyzstan. Lagi? Uzbekistan. Lagi? Dekat-dekat dengan negeri setan. So, berapa hari? Total journey 2 minggu. 2 minggu? Negara paling best? Kyrgyzstan. Kenapa? Sebab dia tak ada kesibukan bandar. Dia healing. Berapa hari kat sana? 6 hari. Oh, so lebih kurang. Yang paling tak best? Paling tak best kat Sabah. Kenapa? Sibuk. Sebab dia sibuk, bandar dah mahal. Mahal gila. Pakai duit dia lah. Pakai duit dia. Apa pakai nama? Duit dia convert pun tak mahal lah. Pakai duit dia apa nama? Tenggi. Tenggi. Yang lain? Yang lain Kazakh, Kyrgy, Som. Uzbekistan pun Som juga. Oh, Som-Som juga. Som-Som. Apa bahasa yang kau belajar? Ha? Sepanjang kau 3 hari, apa 2 minggu? Spasiba. Spasiba, apa benda tu? Itu dalam bahasa Rusia, nama dia, maksud dia terima kasih. Oh, kira masa kau ambil escort Rusia tu, dia ajar kau lah. Cakap terima kasih. Masa jumpa, apa ni, geng Khabib. Oh, geng Khabib. Oh, geng Khabib. Sebab dia dekat Dagestan, dekat-dekat juga dengan negeri setan. Kau jumpa Khabib eh? Bukan Khabib, ada kaki L ke? Saya jumpa Khabib close dah. So, puas hati lah. Okay, so, berapa ribu habis? Tak mahal pun, 6,000. 6,000 je? 6,000 eh? 6,000 all in lah, 6,000 all in. All in lah. Okay lah, next year mana pula? Next year Itali je. Itali? Main dari sana je? Cuba lah pergi tempat lain sikit. Lain Indonesia bang. Ha? Indonesia pun apa dekat sangat tu. Kau naik motor pun sampai. Butan. Butan pelik lah. Cuba lah kau nak pergi Chile ke. Chile dah apa bang?
pergi Colombia ke, pergi Buenos Aires ke. Colombia baik tak? Kalau nak keluar bahaya lah. Apa yang lakunya? Kau buat wiwi kot. Jangan masalah. Buat wiwi pun. Tak pun kan? Kau suka benda-benda macam ni, pergilah Greenland ke, Iceland ke. Tak pun pergi Norway ke. Itu pun dalam bucket list lah. Italia dah apa? Penuh sampah je. Tunggu Asia buat direct flight lah. Kita letih mula pun sampah lagi. Lagi tepat ada satu nama dia. End of world ke end of the world nama tu. End of the world kat mana? Dia kecil je. Saya lupa tapi awak kena. Wah, ni sebenarnya dah lama sampai dah. End of the world. End of the world. Eh, kau pergi Norway. Kau pergi tempat yang dia 24 jam siang. Oh, ya ada. Saya ada 24 jam siang. Eh, aku sebenarnya tak ada konten ni saja. Nak lirik. Cukup kan 8 minit. Tak ada konten. So, nanti nak pergi ride lah. Ha? Nak pergi ride nanti. Jom lah, kita buat team pergi ride. Oh, pergi ride Kazakhstan. Kazakhstan eh? Makan apa yang best? Makan daging kuda. Daging kuda? Mana boleh makan daging kuda? Ya, daging kuda. Kuda mana boleh makan? Boleh bang. Tak boleh lah. Empat kaki hidup darat boleh lagi. Boleh. Bukan laut darat. Jadi saya faham. Tapi saya fail. Dia dah berdua nak gombak dia memang. Dia memang faham benda-benda ni. Eh, dia nak backup nak gombak sikit. Wah, panas lah dah. Malu lah dah. Makan kuda eh? Tak adalah, kuda tu sekali je. Ya. Lebih tu kambing biri-biri. Biri-biri lah. Ha, biri-biri sedap lah. Dia tak angin kan. Biri-biri lah. Tak ada bau lah. Makan kuda eh? Kuda masak apa? Kuda buat sup. Kuda buat sup? Ha, dia macam ala-ala tom yum. Ada bentuk tomato lah. Ha? Tak ada tomato. Tomato dia panjang je. Tak simpang tomato. Satu meter. Satu meter tomato. Tomato tak ada kan? Tak ada. Mana tahu, pasti mana, tak ada tomato. Mana tahu balik. Gelak kan? Raya. Aduh. Baik senang, Din. Tak ada lah, bang. Sorry, Din. Tak ada konten, Din. Ya, dah nak tunjuk. Lupa nak bagi tahu. Apa? Saya dah terbaik kat orang dah. Apa? Yang akhirnya dia merestui, Din. Tanya Din lah. Thank you, Was. Silau. Cahaya, Nur cahaya dekat muka tu. Tanya Din lah. Thank you, Was. Moga menjadi seorang ayah yang amin. Yang baik. Terima kasih. Yang mampu membagi yang kasih sayang. Setakat ni mampu bagi. So tadi ada saya. Thank you. Every year mesti kena ada event. This one in Cambodia. Next year kat mana pula? Vietnam, Hagiang. Aduh. Hagiang. Jomlah. Thank you.